tumpah air. Hujan deras di kota Samarinda sejak dini hari mengakibatkan sebagian kota Samarinda terendam air. Sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hujan masih turun walaupun sudah mereda. Setidaknya 19 daerah tercatat mengalami banjir dengan tinggi 20-80 cm. Berikut ini kawasan yang mengalami banjir dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Jalan DI Panjaitan, Jalan Mugrojo Over, Jalan Lempake Raya, Jalan Damai, Jalan Daman Huri, Jalan Perempatan Lembuswana, Jalan Cirat Salman. Kemudian Jalan Gerilya, Simpang Sempaja, Simpang Empat Lambung, Jalan Pramuka, Jalan Gunung Kapur, Jalan Pasundan, Jalan Merbabu. Juga di Jalan Padat Karya Bungkuring, Jalan Suryanata depan SPBU, Talang Sari, Jalan Awap Sarani, dan Simpang Alaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Timur mengumumkan kondisi cuaca di kota Samarinda sampai tanggal 17 Januari 2020 diperkirakan hujan dengan suhu antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Hujan lebat yang disertai petir diperkirakan masih terjadi dalam beberapa hari di depan.